Ya deg-degan pasti lah, deg-degan, cemas, kenangan saya sangat menanti-nanti ya, menanti-nanti proses persalinan. Di satu sisi di mana persalinan ini adalah sebuah perjuangan hidup dan mati ya, seorang ibu saat melahirkan seorang anak gitu. Jadi ada rasa was-was, kekhawatiran dalam diri saya gitu. Ya tapi kita doakanlah mudah-mudahan semua-semuanya lancar, tidak ada terjadi hambatan apapun. Dan saya juga sering setiap malam selalu mendoakan di perutnya Dedek, saya doakan supaya anak ini, nak, kalau kamu nanti kalau kamu nanti lahir, proses kelahiran kamu nanti sudah di hari H, tolong ya jangan nyakitin mama, jangan nyakitin bunda, tolong lahirnya lancar. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.